40 anak di bawah umur di Bengkalis, Riau diduga jadi korban pencabulan oleh seorang ketua geng motor. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Tersangka A ditangkap Polsek Mendo bersama Satreskrim Polres Bengkalis, Riau karena telah melakukan pencabulan terhadap 40 orang anak yang masih di bawah umur. Tersangka A yang berprofesi sebagai juru parkir ini ditangkap di rumahnya di daerah Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perbuatan pecah tersangka ini, dari 40 orang anak yang berusia antara 11 hingga 13 tahun ini, satu orang korbannya adalah seorang perempuan dan 39 orang laki-laki. Dari pengakuannya, tersangka A melakukan pencabulan ini di rumahnya. Selain itu, pengakuan dari tersangka, dirinya melakukan perbuatan keji ini dengan dalih menuntut ilmu hitam. Dari total 40 orang korban pencabulan oleh tersangka A ini, hanya baru 4 orang yang baru dilakukan pemeriksaan oleh tim medis. Hingga kini, pihak Polres Bengkalis sudah menahan tersangka. Akibat perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya 15 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.